Hey guys, aku Ratri. Nah, kali ini aku bikin tutorial sweet makeup look yang juga cocok dipakai untuk daily loh. Dan di sini tuh aku pakai semua produk dari Poppy Darsono Cosmetics yang aku dapetin karena menangin kontes Valentine yang diadain beauty blogger Indonesia. Thank you so much. Oke, jadi pertama aku mau pakai Poppy Darsono Absolute Cover Liquid Foundation. Jadi aku tuh mau pakai sedikit aja karena ini tuh natural makeup for daily. Jadi nggak perlu yang berat-berat. Aku dot-dot di seluruh wajah aku. Terus dia bakalan aku ratain pakai beauty blender, tapi ini versi light bulb gitu. Pokoknya semakin lama kamu dab itu semakin natural gitu. Sembari nunggu foundingnya kering, aku mau ngalis dulu. Ini aku pakai Poppy Darsono Pro Definer Eyebrow Pencil. Jadi dia tuh bentuknya tuh kayak gini. Jadi pertama aku bakal nyikat alis aku, terus ini aku taruh di belakang sini. Tuh. Terus itu aku mau sisir alis aku. Nah, kalau udah rapi, baru aku isi. Aku tuh suka ngisi dari tengah ke belakang. Jadi ini aku benar-benar pelan-pelan dulu. Kalau kalian mau apa ala-ala eyebrow on fleek gitu, kalian bisa langsung bikin bingkai yang jelas. Cuman aku mau ini tuh alisnya tuh natural karena ini aku mau pakai makeup for daily ceritanya, jadi nggak usah yang terlalu on fleek gitu. Jadi yang penting kayak rapi dan punya alis gitu. Jadi pelan-pelan tapi di build gitu. Terus baru aku ke tengah sampai ke depan. Jadi depannya itu aku mau garis di sini. Habis itu dia bakal aku sikat ke atas. Jadi biar yang paling depan itu kayak apa? Kayak nggak terlalu jelas gitu, kayak gradasi. Jadi makin ke belakang dia makin tebel. Habis itu aku mau ngeset foundingnya pakai Two-Way Cake. Ini aku dapet yang shade Cosmic Latte nomor 3. Jadi packagingnya tuh kayak kaca banget tuh, kalian bisa lihat aku di sini. Oh iya, sebelum bikin look ini, aku tuh udah pernah ngetes ketahanan produk-produknya Poppy Darsono dan aku impress banget karena biasanya kalau aku ngeset pakai two-way cake itu, muka aku tuh bakal retak. Cuman waktu pakai ini, itu surprisingly muka aku tuh nggak retak. Jadi aku tuh amazed banget sama ini, sumpah. Jadi pakainya ini tuh tipis-tipis aja, pakai brush, karena kita udah dapet coverage dari foundation tadi. Jadi complexionnya udah. Lanjut aku mau pakai eyeshadownya. Jadi ini tuh yang nomor 1 Twilight. Ini warnanya bagus banget buat dipakai sehari-hari, warnanya netral semua. Kalian bisa lihat sendiri kalau warnanya itu pigmented, tuh kan. Pertama aku mau pakai warna ini di seluruh kelopak mata aku. Terus aku mau ambil warna yang ini buat di crease aku. Setelah itu aku mau ambil yang warna putih, mau aku taruh di brow bone. Terus nggak cuman itu aja, eyeshadow yang putihnya tadi juga bisa dibuat highlight hidung. Tuh. Aku mau pakai nih blush on-nya. Ini blush on-nya warna pink. Ini cantik banget. Ini yang shade-nya 03. Aku suka pakai blush on dari ujung pipi karena
jaga-jaga biar blush on-nya itu pigmented. Jadi aku ratain terus aku taruh ke tengah gitu. Jadi kalau kalian pakai blush on dari tengah dulu, tiba-tiba udah pigmented, itu kan kayak bingung ntar. Aku juga dapet eyeliner pencil. Ini yang warnanya black. Jadi aku mau ngisi waterline aku. Aku mau pakai eyelinernya. Pertama aku mau tarik dia. Enggak, sedikit aja ke bawah. Biar matanya kayak lebih panjang gitu. Habis itu aku tarik ke atas. Habis itu aku mau curl bulu mataku, terus pakai maskara. Aku suka banget sama maskara ini. Ini bentuknya kayak gini. Kalian nggak sih? Jadi kalau kamu pakai ini tuh kayak apa ya? Kayak kamu tuh punya bulu mata yang bagus, lentik gitu loh. Ini aku dapat 3 macam lipstick. Pertama aku dapat lipsticknya, terus aku dapat lip glossnya, terus yang terakhir ada lip creamnya. Ini juga bisa dibuat eyeshadow loh. Aplikatornya dia kayak agak miring gitu kan. Tuh, jadi dia tuh kayak gampang banget diaplikasiin. Jadi dia tuh warnanya kayak ungu gelap gitu. Warnanya tuh bener-bener pink, pink sweet. Tuh, dia warnanya pink banget. Terus ini lip glossnya aku suka banget karena dia tuh warnanya tuh cantik banget. Tuh, jadi warnanya kayak peach, peach gitu, peach kecoklatan gitu, cantik banget lah pokoknya. Terus aku mau pakai lipsticknya, warnanya pink, matching sama kerudung aku. Jadi aku mau pakai di tengah bibir dulu. Jadi kayak ngetapnya kan ini kan dari atas, dari lipstick ini, kayak agak diturunin ke bawah gitu. Kayak agak ditarik ke bawah. Kayak yang atas ditarik ke atas, sengaja. Terus terakhir aku mau nambahin highlight di tulang pipi aku pakai eyeshadow ini yang putih. Ini aku ambil dia. Aku taruh di sini. Terus aku blend. Agak aku taruh ke atas gitu. Oke, ini dia hasil akhirnya, hasil makeup aku. Ini menurut aku cukup simple dan semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian dan terima kasih buat yang udah nonton. See you.